untuk diri kita, kepada guru kita kami silakan dengan segala hormat. Pada Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz sehat. Siapa kan saat?
yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab fikih, yang melanjutkan bacaan kita pada halaman 35 ya. Habis ya. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama nafa'a minhi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kita masih membahas tentang ya air yang suci dan mensucikan akan berubah menjadi air yang suci saja, ya, dari suci mensucikan, ya, dia berubah menjadi air yang hanya suci. Suci mensucikan maksudnya apa? Artinya air itu bukan saja boleh untuk dikonsumsi minum atau yang lainnya, akan tetapi boleh juga digunakan untuk apa? Untuk berwudu ataupun untuk mandi wajib, ya. Nah, ada air ya yang hanya suci ya, tapi enggak mensucikan. Boleh kita minum tapi enggak boleh kita pakai untuk berwudu ataupun macam mandi wajib, ya. Nah, pada pertemuan beberapa minggu yang lalu ya, di sini sudah saya sebutkan tentang bagaimana pengertian menurut Imam Malik ya tentang air-air yang tadinya suci kemudian berubah menjadi air suci mensucikan, kemudian berubah menjadi air yang suci saja ya. Kita lihat di sini Al-Hanafi qalu ya, Imam Hanafi dan para pengikutnya mereka ya mengeluarkan pendapat yazdadu ala ma zakara fi makruhatil miyah salasan umur ya. Imam Hanafi dan para pengikutnya di sini menambahkan tentang ya air tersebut akan menjadi air yang apa? Makruh ya, makruh ya. Salah satu umur disebabkan ada beberapa perkara ataupun ya masalah di sini yang akan menjadikan air tersebut menjadi air yang sifatnya makruh. Al-amrul awal yang pertama, al-ma'ul ladzi syariba minhu syaribul khamr. Ya. Air itu akan berubah menjadi air yang makruh ya, manakala air itu bekas diminum oleh orang yang apa? Tukang mabuk. Ya. Jadi itu orang habis mabuk, kebetulan gelasnya rame-rame. Ya, ataupun langsung minum pakai muk di oyat gitu bareng-bareng. Ya. Itu orang habis mabuk, nah dia minum tuh. Ya. Nah, jadi air yang itu tuh jadi airnya makruh. Ya. Kita enggak boleh pakai untuk apa ya? Wudu boleh tapi makruh. Ya. Kenapa? Itu dikhawatirkan apa? Air yang bekas dia minum tadi itu apa? Bercampur dengan sesuatu yang najis atau bisa jadi sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Ya. Ya bayangin aja. Kalau pikir mengatakan itu sesuatu yang najis,
sampai kok masih banyak orang yang pada minum gitu. Ada yang jual, Sat. Ya, bahkan dijual. Dijual ada pabriknya. Ya, bahkan ada yang jual. Bahkan saya dengar ada beberapa warung atau toko jamu yang mereka menjual minuman keras tapi secara sembunyi-sembunyi. Ya, botolnya kagak dipajang, tapi kalau ada yang nyari dikasih. Ini bahaya, lebih bahaya deh. Ya, kenapa? Ya, berarti itu orang yang jual jamu tadi menjual minuman keras, ya, dengan disembunyi-sembunyikan, dia lebih malu kepada Allah, lebih takut kepada manusia. Ya, bukan malu atau bukannya dia takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita simpulin, berarti itu orang belum apa? Sempurna iman. Belum sempurna imannya. Ya, padahal yang namanya yu'minuna bil ghaibi, ya, beriman kepada sesuatu yang gaib. Allah itu gaib atau tidak? Gaib bukan berarti gaib tidak hadir, tidak bisa dilihat secara kasat mata kita, ya. Tapi Allah itu ada enggak? Ada. Apa yang membuktikan Allah itu ada? Ada manusia. Nah, adanya itu bukti adanya Allah. Ya, kamu enggak bakal bisa ada di dunia ini kalau enggak ada yang ciptain. Ya, tuh ada langit, ada bumi, ada binatang, ya, ada pohonan, ya, berbagai macam makhluk-makhluk yang di laut, yang di daratan, yang di udara tubuh. Ya, itu semua siapa yang jadiin? Emang ada dengan sendirinya? Enggak mungkin. Ya, pasti ada apa? Allah. Ada yang membuat. Siapa yang membuat? Allah. Ya, kan pernah saya katakan, emangnya orang bisa bikin makhluk, jangan yang gede lah, yang kecil aja kayak semut bisa. Bisa. Kayaknya gimana? Itu enggak sebut makanya gimana. Ya, enggak akan ada yang bisa makhluk yang kecil. Ya, biasanya kan makhluk semakin kecil semakin susah dibuatnya. Di mana tuh dia bakal naruh matanya? Di mana bakal tuh dia naruh mulutnya? Di mana tuh dia bakal naruh kakinya, apa kakinya? Di mana tuh dia naruh ya dan buat buangnya? Ya, sementara kita lihat makhluk kecil kok bisa? Jangan dipikirin, itu urusan Allah. Ya, karun. Ya, tuh. Jangan ya. Itu memang ada sendirinya lahir gitu di dunia, enggak ada. Ya, segala sesuatu itu pasti ada apa? Ada yang membuat. Ya, tak mungkin orang bisa ada di dunia kalau enggak ada yang menciptakan. Ya, nah ada orang bu, dia tahu Allah itu ada. Waktu sesuatu hal lainnya, dia masih malu kepada orang daripada malu kepada Allah. Kepada Allah. Ya, itu namanya salah menempatkan malu. Ya, bukan malu yang kayak itu tuh yang Allah pengen. Ya, yang pengen Allah adalah kita malu ame dia. Ya, bukan malu ame manusia. Ya, kalau manusia kita malu atau kita ya bisa dimaluin ame dia sementara doang. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita hilang rasa malu kita kepada Allah, maka jangan harap kalau dia bakal punya malu juga nanti kepada manusia. Ya, di depan doang, karena dia malu juga sama orang tertentu, Pak. Bu. Ya, enggak semua manusia dia ngapain? Dia malu. Ya, buktinya mana? Nah, itu yang beli minuman keras ya, memang. Manusia kok dia enggak malu? Nah, itu dia malu pun sama manusia pilih-pilih. Kan gitu. Ya. Tapi kalau kita malu sama Allah cuma satu, malu sama Allah dua, enggak pilih-pilih kok. Ya, kalau manusia kita pilih-pilih itu suatu yang salah udah tuh. Kita milih-milih aja salah. Coba kita yakinkan ya Allah, saya malu sama Allah. Udah satu doang. Ya, enggak ini dah. Allah lihat deh, ya. Tuh, jangan hati-hati ya. Kalau kita dikasih rezeki yang halal, kemudian kita belanjain yang haram, ini na'udzubillah min dzalik. Ya, karena kan manusia itu ketika Allah kasih rezeki ada tiga kelompok. Kelompok pertama manusia Allah kasih rezeki dari yang haram, dibelanjain kepada yang haram juga. Ya, kelompok kedua ada orang dikasih rezeki dari yang halal, dibelanjain ke sesuatu yang haram.
ada kelompok ketiga, Allah kasih rezeki dari suatu yang apa ya? Yang haram, ini belanjain pada suatu yang halal. Ini yang benar yang mana ya? Nggak tahu, udah nomor terpaksa, satu tadi Allah kasih rezeki yang halal dibelanjain kepada yang halal juga ya. Ada orang rezekinya halal bu tadi tapi dipakai buat belanja yang apa ya? Yang haram. Ada orang dikasih rezeki dari yang haram tapi pengen dibilang dia bisa ngumpulin dosennya dia apa ya? Dibuat baik, dihantui, dikasih santunannya, di sedekah, ya, dinyumbang ke masjid, di majelis-majelis taklim, ya padahal dia tahu kalau duit dalam duit dari mana? Haram. Dari yang haram. Boleh tuh. Boleh. Ya kalau kita tahu jangan kita ambil. Ya, kalau kita nggak tahu ya ambil. Nah, mantunya yang ngasih 2 juta. Mantunya ngasih 2 juta. Mantunya? Ya, kita tahu nggak kalau itu uang haram? Nah, kalau tahu jangan diambil ya. Yang boleh kita ambil kalau kita ambil tahu. Kita nggak tahu ya, kita tahu waktu kita tekan main judi contohnya ya, hari minggu pagi dikasih duit nih ya, uang 5 juta ya, duit nggak perlu ditanya lagi dah. Benar-benar butuh ya, mudah-mudahan itu akan menjadi penghapus dosa dia gitu ya. Cuma kita jangan kita makan jangan biar bertobat dia tuh ya itu. Baik, kita lanjutin ya. Jadi kalau ada ya orang yang tukang mabuk minum di tempat sembarangan yang biasa kita minum bareng, itu airnya akan berubah menjadi air apa? Air yang makruh ya. Ka'an wada' al-kuz alladhi fihi al-ma' aw al-kullah 'ala famihi ya, seperti dia meletakkan ya sesuatu ya di tempat yang ada airnya ya, apa itu mulutnya ditempelin gitu bibirnya ya, nah itu apa akan menjadi makruh itu. Wa syariba minhu ba'da an syariba al-khamr ya, kemudian dia minum. Habis dia minum apa ya? Khamr. Ya. Kalau dia enggak tahu sih ya enggak masalah. Ya, tapi kita yang tahu apa ya? Jangan. Jangan kita pakai. Kita kenal orang. Ya, kita kenal enggak tuh anak tukang mabok. Itu kan mabok. Ya, minum bareng-bareng segelas sama gue lagi enggak ada. Ya, mendingan gue apa ya? Ya, gue beli aqua gelas kecil lah. Ya. Kenapa ya? Karena ya, khawatir nanti bekas najis yang dia minum itu, minuman yang najis tadi masih nempel di mana? Gelas. Di mulutnya dan menempel pada gelas yang dia minum barang-barang tadi itu, ya. Jadi sekarang kita kalau makan makanan atau minum minuman yang sifatnya makan bareng, kayak makan senapan bertiga, berempat, lihat-lihat orang itu, ya. Kenapa ya? Karena kita khawatir juga. Khawatir juga. Ya, bukan berarti kita bilang tuh orangnya yang najis, bukan. Ya, orangnya sih enggak najis, manusia enggak ada yang najis, Bu. Ya, tapi sesuatu yang masuk ke dalam jasad atau yang nempel di ya anggota tubuh dia itu yang dihukumkan najis, tapi manusianya enggak ada yang najis. Ya, manusia itu kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Manusia semuanya dalam keadaan suci, ya, mau lahir dari orang Islam ke mau lahir dari orang Kristen ke, mau lahir dari orang Konghucu ke, mau lahir dari orang Hindu ke, mau lahir dari orang Buddha ke, saat dia lahir itu bayi semuanya suci. Gak ada yang kita bilang itu anak-anak kafir, jangan. Ya, gak ada yang kita bilang itu anak-anak haram, jangan. Ya, yang kafir bapaknya, ya, yang haram pekerjaan bapak ibunya, tapi itu anak jangan disalahin. Ya, ketika dia lahir, apa salahku? Jangan salahkan aku. Engkau yang menyebabkan aku lahir di dunia ini. Ya, jangan sampai. Dok, kita keluar ungkapan-ungkapan
yang menjadikan manusia itu seakan-akan apa ya, najis, apalagi hak haram itu ya. Wa innama yukrahul wudu min zalikal ma bi syartin wahid ya, dan makruh hukumnya ya melakukan wudu atau berwudu dengan menggunakan air tadi. Syaratnya satu, apa ya syarat itu ya, kalau memang itu jelas bercampur maka jangan kita pakai itu air bekas orang minum tadi untuk berwudu ya. Nah boleh ketika apa, an yashraba minhu ba'da zamanin yataraddadu fihi al-khamr ya. Nah itu ya boleh kita pakai itu air yang bekas diminum oleh orang yang habis minum khamr tadi itu. Kapan? Ba'da zamanin ya, setelah melewati waktu yang taraddadu fihi al-khamr, yang menyebabkan apa itu? Khamr itu sudah apa? Habis. Hilang. Ya. Hilang artinya ya mungkin karena waktunya yang lama bisa diudah kumul-kumul ataupun makan sesuatu sehingga bekas atau sisa yang ada di mulut itu udah kebawa sama minuman atau makanan yang udah dulu dia dia makan atau dia minum untuk minuman ya. Kalau setelah waktu yang lama ya itu enggak, itu masih boleh ya. Wa innama yukrahu al-wudu min zalika kama li'abihi alladhi ya khalatahu al-khamr ya, yang apa menyebabkan nanti airnya itu apa kecampur dengan khamr. Ka'an yashrabal khamr summa yabtali'ahu au yasqahu, seperti ada orang minum khamr ya, habis minum khamr nih kemudian dia apa yabtali'ahu ya, yabtali'ahu itu dinin gitu ya, dibuangin. Jadi sisa yang ada itu kan apa ya, keluar ya, au yaksyukahu atau diapain ya, dibuang dalam bentuk ludah ya kan. Nah tuh ya, itu kan akan ngikut apa ya, terbuang saat dia mengeluarkan reak ataupun saat dia mengeluarkan ludahnya dia itu ya. Itu summa yashrabu minal ina ya, summa yashrabu ada ya, minal ina summa yashrabu minal ina alladhi fihi al-ma ya, kemudian dia minum dari satu bejana yang mana bejana atau gelas atau tempat itu ada apanya, air. Ada airnya ya, itu masih dia apa boleh nanti dia pakai untuk wudu atau diminum lagi, asalkan tadi ya waktunya udah agak lama. Kenapa? Bisa dipastikan itu bekas atau sisa khamr yang dia minum itu udah terbuang dalam bersamaan dengan dibuangnya reak ataupun ludah. Dibuangnya ludah. Ya. Ada kan orang berludah mulu, ada enggak? Ada. Ya, orang pasti berludah, enggak mungkin orang enggak berludah. Ya. Karena kan sesuatu yang dia rasa enggak enak ada dalam mulutnya dibuang. Itu kan diibaratkan kotoran, berarti harus diapain? Ludahin. Diludahin. Bukan diludahin ke orang, bukan ya. Dibuang gitu. Ya. Sama kita bu, ada rasa kayak kita nafas kurang apa nih? Kurang plong. Berarti kan di dalam hidung kita itu ada apa? Ada kotoran ya, atau sesuatu yang menghalangi pernapasan kita menjadi tidak kurang nyaman. Ya berarti kan kita apain tuh? Buang. Kita bersihin kotoran yang ada di dalam apa? Dalam hidung. Ya, ada lagi gangguan pendengaran kita. Kalau orang ngomong kayaknya itu kurang dengar, kenapa ini? Ya, berarti apa ya? Ada sesuatu yang menghalangi telinga kita untuk ya lebih jelas mendengar. Apa itu kotoran? Nah, untuk jelas lagi dengan apa itu pendengaran kita harus diapain? Dibuangin tuh kotoran yang ada dalam apa? Dalam telinga atau kuping kita. Nah, sama juga ya ketika tuh orang habis dia minum khamr tapi waktunya udah sekian lama ya, bisa jadi jam 2 jam lah gitu. Ya, itu kan ada kemungkinan ya, dalam waktu masa sejam atau dua jam itu diudah-ludah atau dibuang reak, maka apa?
sisa khamr yang masih ada di dalam mulut itu, baik itu apa ya? Terbuang ya, saat dia meludah ataupun saat dia buang leher, buang leher tuh ya gitu. Amma idza syariba baqil khamr ya wa baqiya fi famihi wa lam yabta'ahu aw yamsakahu ya, adapun apabila dia minum ya, ada sisa ya yang tersisa terhadap khamr yang habis dia minum, di mana? Di mulutnya. Walam yabta'ahu, kemudian enggak dibuang berupa riyak au yamsakahu, atau dibuang dalam berupa ludah. Summa syariba min kudin au qillatin fiha ma fa innal ma alladhi biha yunajjis wa la yasihu istimalu ya. Nah, air yang bekas dia minum tadi itu ya, habis dia minum khamr enggak dibersihin ya, enggak dibuang melalui ludah ataupun melalui riyak tadi, itu bukan saja enggak boleh kita pakai untuk berwudu ya, bahkan air itu dikatakan air sudah apa? Najis, tercampur najis dengan najis. Najis ya, air itu dikatakan air yang sudah apa? Tercampur dengan najis. Wala yasihu istimali, dan enggak boleh diapain? Dipakai baik untuk minum ataupun juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita, yaitu wudu ataupun mandi wajib itu. Jadi makanya bu, ya, kita kan nggak berteman sama orang minum saat. Ya kali kita kan lebih jalan mana-mana. Kali gitu, teman kita nggak ya, minum ya. Ya, insya Allah sih kita nggak ada teman kita kalau mabok nggak ada ya. Ya, tapi kalau mabok karena perjalanan jauh masih banyak. Iya. Ya. Nah, ini kan fikih ada seperti ini bu, berarti pernah terjadi. Kenapa? Karena yang namanya fikih itu kan ya adanya realita, ya adanya sesuatu yang pernah terjadi sehingga timbul yang namanya fikih. Ya, kita tahu. Pak, mungkin ada pembahasannya kalau nggak pernah ada kejadiannya. Ya, pasti ada kejadian yang pernah terjadi. Kapan? Wallahualam kapan terjadi itu. Siap-siap aja dengan ilmunya, ya, dengan wawasan yang kita punya. Jadi nanti suatu saat kita punya tetangga atau siapapun orang tukang mabok, ya, itu orang kita undang undangan di hari perkawinan anak atau cucu kita, ya kan, itu minum bareng-bareng atau gelasnya cuma satu. Nah, itu kan bisa jadi apa tuh? Perhatian kita. Kenapa? Kita sudah punya ilmunya. Jadi nanti tadi itu jadi habis mabuk tuh, maaf ya, nih ganti dulu gelasnya. Itu kan kita yang tuh, ya, itu mungkin saja terjadi. Tapi kita nggak mungkin untuk ya mengucapkan atau mengatakan secara langsung di depan orang lu habis mabuk ya, minum gelas sembarangan, nggak mungkin. Ya, tapi kita yang tahu ilmunya harus mempraktekkan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bu, sesalah apapun untuk orang, kita nggak boleh memponis untuk orang di depan umum. Orangnya. Ya, di depan umum, apalagi di depan orangnya langsung. Ya, orang yang pegang nih, orang nih tukang mabuk nih. Jangan kita diundang lagi acara apapun. Acara kita jadi enggak berkah ya, jangan. Ya, enggak boleh. Jangan jadi akan menjadi apa? Sakit hati. Ya. Baik. Selanjutnya yang kedua, al-amru tsani, ya. Air akan menjadi makruh, al-ma'ul ladzi syaribat minhu siba'ut thayr. Ya, air yang diminum ya oleh apa itu? Burung. Apa itu sibak utoy? Burung apaan? Ya, sibak utoy itu yang punya apa sih? Paruh yang tajam gitu ya. Ya, tok yang tajam itu. Panjang. Kalhadah. Apa itu hadah? Kalau burung kan burung apa burung? Apa itu? Burung. Kan? Ada panjang nih. Apa? Bango. Urob. Urob. Urob.
Ya sudah, saya juga lupa nama burung itu. Ya. Apa tuh? Salah ngomong tuh burung apa? Burung apa? Gagak. Gagak. Burung, burung gagak ya. Ya, burung. Ya, jadi kan namanya burung gagak itu tuh bukan gagak ya. Gagak. Kalau gagak orang mau gitu. Ya. Burung gagak itu ya kan dia punya paruh tuh apa ya? Agak sedikit tajam, memang agak panjang tuh dia tuh, ya. Nah kalau ada air bekas diminum oleh burung-burung jenis yang tadi seperti burung gagak, ya, itu apa kata marbi hukmiha atau hewan-hewan yang sama hukumnya dengan burung tadi seperti apa kadajaj ghairab al-mahbusa, ya, seperti ayam jago yang enggak dipelihara atau ayam jago liar, ya kan? Kan ayam jago, ayam tuh meskipun dia halal kita makan, tapi kalau dia liar nggak dipelihara sama orang secara khusus, kan apa aja dimakan tuh, ya? Apa aja dimakan, bisa jadi bangke, ya? Nah, otomatis nanti kalau dia makan bangke, paling kali nggak abis dia makan terus tidak bangke masih nggak nempel di patoknya tuh, ya? Masih nempel di patoknya. Nah itu yang kita khawatirkan kalau terjadi, ya, ada hewan yang seperti itu tuh, ya, ya, minum di tempat sembarangan yang biasa kita minum, tahu-tahu tuh hewan tadi itu habis mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam hal ini najis, ya, nggak mungkin bu, kalau binatang minum khamr nggak mungkin ya. Ada nggak binatang minum bir, ada nggak? Ada. Bangke atau apa itu, atau dimakan apalah darah atau gitulah, atau kotoran, ya kan, banyak kotoran lah, ya. Nah itu yang kita khawatirkan, sesuatu yang tadinya suci dan mensucikan ketika tuh hewan tadi minum tuh apa akan menyebabkan airnya itu berubah, ya, akan menyebabkan airnya itu dari suci mensucikan bisa menjadi suci saja atau bisa jadi menjadi air yang apa? Makruh untuk digunakan untuk bersuci, ya. Kecuali kalau kucing ataupun ayam yang kalau kita pelihara, bu, ya, ayam peliharaan kan nggak mungkin kita masih makan ayam peliharaan kita bangke, nggak mungkin kan? Enggak, baunya itu nggak enak. Kita kasih kecoa kali itu jangan juga. Kecoa disetel sendiri. Ya, kecoa kali makan bu. Kalau kita ngasih kecoa sama aja kita makan kan sudah jadi daging gitu. Ya, kalau itu binatang piaraan kita itu ayam. Ya, tapi kalau binatang liar, hewan liar meskipun dia halal dimakan, saat dia minum atau makan kita harus perhatiin juga. Jangan kita ngegampangin tuh hewan ayam kan halal. Dia mau makan apa enggak apa-apa dah. Ya, kita pakai bekas dia minum atau dia makan meskipun bercampur dengan apa? Nah, najis enggak boleh ya. Wa qad 'allala al-Hanafiyah. Ya. Imam Hanafi memberikan satu penjelasan. Ya. Karahat dzalika, ya, tentang kemakruhan halnya seperti itu bijawal di antakuna qad massat najasah bimin qariha. Ya, itu. Apabila apa itu? Najis tadi itu telah tersentuh bimin qor. Min qor apa itu? Nama. Ya, ini apa namanya? Patoknya, paruhnya. Ya. Heeh. Kenapa? Karena kan dia makan pasti melalui apa? Patokan. Patokan itu melalui paruhnya itu. Ya, nah, kalau udah kesentuh itu, maka apa? Ya, maka ya bekas yang dia makan atau bekas yang dia minum oleh hewan-hewan tadi akan berubah menjadi ya air yang tidak suci dan mensucikan. Ya, itu. Wa hadza bi khilafi syu'ri sibagil bahaim. Ya, nah berbeda dengan syu'ri sibagil bahaim. Ya, air liur, ya, yang keluar dari binatang-binatang yang tadi itu, ya, wana kuiha atau yang lainnya, min kulli ma la yukallamun, ya,
dari suatu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, itu beda lagi. Ya, karena jelas ya, ada binatang yang memang secara ya hukum diharam, baik liurnya, baik dagingnya, ya kan? Nah, ada binatang yang diharam dimakan tapi liurnya tidak najis, seperti yang banyak dipelihara orang, kucing kan daging nggak boleh dimakan tuh, layukan tapi liurnya najis ya, najis ya. Tapi kalau Imam Hanafi bilang liur kucing itu najis, ya dia bilang hukumnya apa ya, nah, najis sama aja dengan hukum dagingnya tuh ya. Ya, kalau dia habis makan bangkai atau tikus apapun namanya, tetap ya apa yang bekas dia pakai, bekas makan bangkai tadi, kemudian dia minum atau dia makan di tempat yang biasa kita pakai juga nggak boleh. Ya, buang aja. Ya, atau kita cuci. Kenapa? Karena kita khawatir bekas yang ada dia makan bangkai tadi itu masih apa? Masih nempel di mulut itu cuci. Ya, kita harus kita apain? Kita bersihin dulu atau kita buang, kita ganti dan ya itu. Sekarang memang harus ini juga Bu. Harus kita berhati-hati. Ya, kecuali itu hewan itu memang benar-benar kita kurung dalam suatu tempat yang khusus. Ya, tapi kalau suatu saat kita lepas dia keluar, nggak mungkin kita ngawasin selamanya. Itu kan namanya binatang, apa juga dimakan. Ya, itu yang kita khawatirkan. Berarti kita nih selaku orang yang melihara harus apa? Harus ya benar-benar kita perhatiin ya. Jadi kalau kandang ataupun tempat kita mau khusus datu, kita yakin tuh halaman enggak ada bangkai, enggak ada apa dah. Ya, itu enggak apa-apa dah tuh. Kita juga bisa pakai air yang bekas dia minum tadi itu ya. Kalau ayam direpas itu ayam direpas. Kita nggak tahu dia apa itu kan, berarti termasuk ke dalam kategori ya, ayam liar. Iya, bukan ayam piaraan. Iya. Nah, lepasnya di tanah lapang umum atau di tanah kampung, lapang, nah itu kan kita nggak tahu. Itu kita nggak tahu, makanya kayak gitu tuh bisa kita jadikan suatu ikhtiar, dijaga-jaga. Jangan sembarang gitu ya. Itu tadi saya katakan, kita punya lahan tanah luas. Itu ayam kita lepas, kita yakin insya Allah nggak ada bangkai kan nih. Ya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau memang masih menjadi tanah umum yang banyak di situ, ya najis ada, entah itu bangkai atau kotoran atau apapun, nah itu yang perlu kita apain? Kita harus berhati-hati. Tuh, ya nggak boleh sembarangan, ya. Fa innahu najasun lihtilati ya bil'abihi an najis ya. Nah, air tadi itu ya kata Imam Hanafi nih Bu, nih Imam Hanafi ya, yang udah kecampur dengan liur tadi itu, karena kecampur dengan liur binatang tadi, maka airnya berubah menjadi apa? Najis. Wa mislu, seperti contohnya su'ur ma la yukallamuhu irquhu ya, liur pada binatang yang enggak boleh dimakan dagingnya. Fa idza qalatu 'anku as-sama' ya aw sam'i sauban aw nazala fi ma'in qalil fa innahu yunajjisuhu. Kalau itu ideal ya, binatang-binatang yang enggak boleh dimakan daging tadi itu ya, terkena pakaian kita ya, atau jatuh ke dalam air yang jumlahnya sedikit, maka baju yang kita pakai ini menjadi najis. Atau air yang kejatuhan tetesan liur tadi pun menjadi air yang mutan najis atau air yang najis. Artinya enggak boleh kita pakai untuk bersuci, dan enggak boleh juga kita bersuci untuk apa? Minum. Untuk minum. Kenapa? Karena air tersebut menurut Imam Hanafi sudah terkena najis, atau yang dikatakan mahun mutanajisun, air yang sudah tercampur dengan najis ya. Al-amru salis wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang bisa kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita ambil
amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang yang belum tahu. Amin ya rabbal alamin. Silakan kepada muridnya. Kampung tuh banyak ayam ya.